Hai sahabat Goeser, kali ini saya bersama grup Goes hebat dari Mojosari, Goes menuju Lembah UGM. Nah, setelah kami sampai di depan kampus UGM dan berfoto bersama, kami mulai bersepeda ke arah utara, kemudian nantinya belok ke timur. Nah, di sanalah kita akan menemukan Lembah UGM. Ternyata Lembah UGM ini sangat menarik ya guys. Tempatnya luas dan cukup terawat. Jadi di tempat ini kami menemukan sebuah terowongan yang ada di bawah jalan yang melintasi kampus UGM. Oke, ini adalah rekaman perjalanan kami ketika berkeliling di dalam kompleks Lembah UGM. Banyak sekali spot yang menarik di dalam Lembah UGM ini ya guys. Tempatnya cukup luas, kita bisa berkeliling bersepeda di dalam taman ini, dan karena ini masih pagi ya, belum banyak orang yang menikmati suasana di sini. Namun biasanya tempat ini banyak digunakan untuk olahraga, jogging begitu ya, para mahasiswa dari UGM. Dan ini kami sedang menyusuri, ada sungai kecil yang membelah Lembah UGM ini, dan saya bersama rombongan kembali melintasi terowongan yang ada di bawah jalan raya Lembah UGM. Nah, seperti ini guys terowongannya. Ayo, siapa yang belum kesini? Nah, seperti ini pemandangan yang menarik di dalam Lembah UGM yang tidak boleh Anda lewatkan ketika Anda berkunjung di Yogyakarta ya guys. Selanjutnya kami menuju di bagian utara dari Lembah UGM ini, dan kami menemukan sebuah danau ya guys. Danau ini namanya adalah Danau Bijak. Nah, jika Anda ingin menjadi orang yang bijak, silahkan berkunjung ke Danau Bijak ini ya guys, karena biasanya para mahasiswa UGM mengunjungi Lembah UGM di Danau Bijak ini untuk menikmati pemandangan yang indah di tempat ini, mencari inspirasi, berolahraga, bersepeda, dan sebagainya. Oke, menarik sekali ya guys kawasan Lembah UGM ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Sampai ketemu di perjalanan saya selanjutnya. Terima kasih.